Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Yang ulun muliakan para Imam Masjid Al-Mukarram Amanah, yang ulun hormati Badan Pengajian Al-Mukarram Amanah, yang ulun hormati bapak-bapak tokoh agama, tokoh masyarakat, para hadirin wal hadirat Jemaah Masjid Agung Al-Mukarram rahimahumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ulun muliakan, tidak terasa pada malam ini kita sudah memasuki malam yang ke-24. Artinya tidak lama lagi, sebentar lagi Ramadan akan berlalu. Oleh karena itu ada dua hal yang menjadi pemikiran kita, dua hal yang menjadi renungan. Yang pertama adalah apabila nanti berakhirnya Ramadan, seluruh ibadah yang dilakukan akan berkurang ganjarannya atau pahalanya. Selama Ramadan kita beribadah, ibadah 1000 kali lipat. Nanti mulai tanggal 1 Sawal sampai seterusnya nanti akan dibalas cuma 10 kali lipat saja lagi. Berapa persen hilangnya? Maka tidak heran nanti habis Ramadan masjid perlahan-lahan mulai berkurang jemaah. Padahal pikir-pikir bulan Ramadan ibadah sama, yang disembah Allah Tuhan yang sama, ya Allah, baca Quran yang sama, tapi kenapa maka menurun? Itulah umat cinta balasan, sudah ya Allah. Cinta kepada balasan. Yang pertama. Yang kedua adalah apakah tercapaikan yang Allah firmankan kepada kita bahwa tujuan puasa adalah titik akhirnya adalah untuk mencapai la'allakum tattaqun. Nanti selama sebulan dari gemblik, siang puasa, menahan makan minum, badan letih, lemas, bibir pucat, malam kurang tidur. Yang dicapai cuma apa? La'allakum tattaqun. Agar kamu semua bertakwa. Apakah kita nanti tercapai apa tidak? Wallahu a'lam. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, wahai orang yang beriman, kutiba 'alaikumus shiyam, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Artinya Bapak, orang-orang sebelum kita, umat-umat yang dulu pun juga berpuasa. Umat Muhammad juga berpuasa. Sama tujuannya, la'allakum tattaqun, agar bertakwa. Kalau begitu Allah menghadapi umat yang dulu pun juga dikandungi bertakwa, sampai sekarang pun dikandungi bertakwa. Pertanyaannya Bapak-Bapak, apa kehebatannya orang yang bertakwa? Ini Pak. Karena perintah bertakwa ada dari zaman ke zaman sampai kepada umat Muhammad. Lalu apa keistimewaannya, apa kehebatannya orang yang bertakwa? Mau tahu Pak? Dan waktu lupa lah.
Kita 7 menit nih kita. Apa kehebatan? Ternyata Bapak itu luar biasa hebatnya. Kalau diumpamakan permata, ya, takwa ini bagaikan permata zamrud di hati musti. Kurang jamang pada pernah. Hebatnya takwa. Ya, kalau dalam kitab Darun Nafis kan yang mengatakan ada 20 karamat orang takwa. Tapi kehebatan takwa dalam Al-Quran, Allah juga mengatakan dua saja. Tapi dua sudah lumayan. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 133 yang berbunyi, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arwa samawat uiddat lil muttaqin. Kalau terjemahnya begini, Pak, bersegeralah menuju ampunan Allah dan surga yang sungguh langit dan bumi, kata Allah, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Wah, jabat. Orang yang takwa Allah berikan mafirah dan surga. Ayo, Pak. Surga yang tahu apa? Surga. Maka surganya satu orang seluas langit dan bumi. Ayo. Itu jawabannya apa? Surga luasnya. Kayak apa menjalani? Bisa singkal kaki, rimatik, asap urat naik kejauhan. Satu orang seluas langit dan bumi. Pernah sahabat Nabi tanya Pak Abu Hurairah. Tanya, wahai Abu Hurairah, kalau surga luas langit dan bumi, di mana andaknya surga dan di mana andaknya neraka? Orang tanya. Ditanya orang, wahai Abu Hurairah, di mana andaknya surga dan di mana letaknya neraka? Ya berkata ya Pak, Abu Hurairah menjawab, kata Abu Hurairah, langit dan bumi yang mana mampu menampung surga? Surga lebih luas daripada langit dan bumi. Tagana surga pada bumi dan langit. Neraka, ujar Abu Hurairah, bumi langit mana mampu menampung neraka? Di andaknya hancur bumi. Artinya apa? Surga dan neraka bukan di bumi, bukan di langit. Nanti tahu nanti kalau mati nanti. Jangan dulu akhirat nanti. Kita banyak membahas ayat aja. Apa orang yang takwa, apa kehebatannya? Kita kepingin kalau, tapi amun sudah ada syaratnya ke bawah, masa muha kita? Ayat ini berat, Pak. Pertama lo diberikan iming-iming oleh Allah. Maghfirah surga. Untuk yang bertakwa, ke bawah syaratnya. Aturannya dulu, syarat dulu. Syaratnya ini, hanya ke surga. Supaya manusia gairah, nyamannya surga, hanya syaratnya ke bawah mengiringi. Itu Allah. Bapak yang saya hormati, wasyari'u akan dibahas Pak cuma 3 kata saja. Pertama, kalimat, satu kalimat, kedua dua huruf. Pertama, wasyari'u itu Pak dalam ilmu syaraf itu saya katanya adalah syari', syari'ah, syari'u. Wasari'u fil amar, ini perintah. Lil wujub wajib artinya. Nah, wasari'u kalau bahasa Banjarnya, hai manusia, hai kan, bersegeralah, cepat, bergegaslah. Perintah ini. Kemana bergegas cepat kemana? Ila maghfirah. Ila maghfiratin. Ila maghfirah. Bergegas, bersegera, bercepat, jangan ulir. Jangan nanti, tar terus sampai karena tar sampai diantar ke alam kubur gitu. Jangan tahu. Jangan pakai tar, jangan pakai ini. Wasari'u bersegera, ayo cepat. Ila maghfirah, kepada ampunan.
Ilmu nahu, Pak. Ini ila ini namanya lil intihak bimakna sampai. Jadi Tuhan, bersegeralah kalian menuju benar-benar sampai tercapai maghfirah Allah. Jadi kita wajib bersegera mencapai ampunan. Diampuni apa tidak urusan Allah. Manusia wajib berupaya mencapai ampunan, mencapai amnesti Allah Subhanahu wa taala. Diampuni sama tidak urusan Allah. Kita wajib berupaya. Ini kata wasyariu fil amar lil wujub, wajib. Apa ini? Kita pertajam terjemahnya gitu kan. Ila maghfiratim mir rabbikum, sampai tercapai maghfirah. Makanya kalau kita cepat subuh, maghrib, isya, kenapa ya kok mencapai maghfirah. Maghfirah bisa tercapai, bisa tidak. Apabila sasaran, sasarannya ke mana? Mir rabbikum, arahnya mana? Maghfirah, ampunan kita mohon kemana? Rabbikum. Rabbikum sampai akan turun maghfirah kepada kita. Min tupai min bayan mengatakan, min bayan menjelaskan kemana minta ampun. Mir rabbikum tuh ke Tuhan kamu. Jadi kalau kita minta ampun seluruh hati memohon kepada Allah, tujuannya insya Allah maghfirah tuh turun. Makanya ketika astagfirullahaladzim, konsentrasi uang duit yang sekarang jangan ingat lagi, hutang banyak lupakan, hanya merapikum minim jelaskan kemana kepada Allah tujuan kita. Kalau kita minta ampun tapi hati ke Banjarmasin, orang yang di masjid hati ke Banjar, hati ke Palangkaraya, sama hanya meminta paling. Nah, sama halnya meminta paling. Ulun minta dengan sampian, tapi minta kurang ajar kalau wajar Allah tidak mengampuni, tidak memberikan. Makanya wasariu bersegera. Artinya jangan toler lah, jangan malas untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, mirafikum dari Tuhan. Satu dah. Wa jannatin arduha samawat, dan surga. Wa tufiyatarannya wa atab wa maghfiratin wa jannatin, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddatil muttaqin, yang dua ini maghfirah dan surga disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah itu singkat ya kalau, cuma syaratnya capai maghfirah. Kita wajib upaya untuk mencapai maghfirah. Maghfirah ampunan, ampunan kita minta ampun gitu loh. Tidak mungkin ampunan turun tanpa minta ampun. Minta ampun dulu, ucap istighfar. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Tidak Allah, jangan salah nanti. Sebanyak salah nih. Astaghfirullahaladzim. Nah, kiamat itu. Makan bikin tujuh, kadang-kadang jauh. Umpama lah. Membaca astaghfirullahaladzim. Pujur. Yang salah astaghfirullah, astaghfirullahul azim. Jangan full tapi hak. Kalau hal azim, astaghfirullahul azim, aku minta ampun kepada Allah yang maha agung. Kita minta ampun kepada Allah. Kalau astaghfirullahul azim, Allah yang minta ampun. Ilmu dadangaran. Oh, dengarlah. Jurang Banjar, ilmu ikut kambing kumpul. Nah, tapi hati-hati bajan. Sama sembahyang tuh.
Cepat ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya bertasdid, alif bertasdid, iya. Kalau terbaca iya akan bertasdid, imbah hancur bacaan lo. Sarif tahu nih. Sarif kok salah nih. Beliau ini enggak salah. Awas jangan salah. Gue baca Al-Qur'an dulu, sekarang enggak lagi. Nah, kalau terbaca iya enggak ada bertasdid, nah kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in akan dikau sama kepada Tuhan kami menyembah, wa iyyaka nasta'in akan dikau ya Allah kami minta pertolongan. Amun tak baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada matahari, kepada cahaya matahari kami menyembah, kepada cahaya matahari kita tolong. Tak banget pada Jepang lagi. Jepang menyembah mataharinya, kita cahayanya. Lebih uyuh pada Jepang lagi. Iya karena butuh, iya karena setahil. Nah itu tuh. Ada lagi bacaan tahayat air. Nah, ada apa? Yang bacaan itu sabit kalbi ala dinika, sabit kalbi kap besar, sabit kalbi tetapkanlah hatiku ala dinika. Ada agak, oh ya Allah, kalau terbaca sabitkan bi kap kecil, sabitkan bi ala dinika, tetapkanlah anjingku taat pada agamamu. Nah ini sakit dulu kan? Makanya bagus juga. Ini maaf dulu cuma mengharapkan menguyang-uyang saja biar. Di Al-Mukarram ini banyak guru-gurunya yang hafal Quran ada, ya Allah, yang tari ada, banyak. Tinggal pilih, ya kalau kurang apa lagi, gratis belajar kira-kira. Kira-kira aja, oh. Nah, bapak-bapak ibu yang dihormati, sudah keliwatan, kada kerasaan. Maklum ceramah kada pakunsi. Nanti urusan bagaimana ciri-ciri orang yang takwa, itu ada 10, Pak. 6 dalam surah Ali Imran ayat 34-35 dan kanan kiri orang takwa dari surah Al-Baqarah ayat 3-4. Insya Allah nanti kalau ada waktu ulun ni jadwal rasanya ada lagi malam di subuh Selasa kalau enggak salah. Subuh Selasa sekali terakhir. Kalau enggak salah lihat rasanya ada. Nanti insya Allah nanti kalau ada waktu nanti akan membahas ciri-ciri orang yang bertakwa. Demikian ceramah yang sudah kelewatan. Saya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.